Halo semuanya, balik lagi di channel Riza Muhammad. Di video kali ini kita bakal penuhin request dari Dolce. Halo Dolce. Yang mana komentarnya, please react Malaysia Merdeka 2020 by Skyran. Nah ini disertain sama linknya, Din. Jadi kita mudah linknya. Banget. Ya, kita mudah gitu tinggal klik linknya. Terima kasih Dolce. Dolce. Tapi bukan berarti kalau kalian mau komentar request nggak pakai link juga nggak apa-apa. Kita bisa juga nyari. Kita bisa cari, cuma ini kan lebih mudah aja kita tinggal klik gitu. Terus kita mau ucapin dulu nih buat Malaysia selamat hari Merdeka gitu. Ke-63 ya kalau nggak salah. 63. Semoga Malaysia jaya, tetap ya sejahtera gitu kan. Terus. Makin maju negaranya, makin aman, damai. Damai, tentram. Tunggu dan kita pokoknya, ke Malaysia. Ya, doain aja. Ya pokoknya yang terbaik-terbaik lah untuk Malaysia. Ya. Salam damai dari Indonesia. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau dari Skyran sih kita nggak pernah kecewa ya. Iya, pasti ya wow banget. Thank you Malaysia. 12.01 menit tengah malam, 31 Agustus 1957. Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad. Wah, aku udah merinding, coy. Dan bendera Sekutuan Tanah Melayu dikibarkan dengan nada suara yang lantang. Bapak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! Merdeka! Rinding! Merdeka! 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 Kalian bisa lihat guys, merdeka! 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 Gini ya? Iya ya. Gitu kan? Gini kan? Itu kan sama seperti aku bilang hari itu. Kayak lagu kemerdekaan tuh selalu ada kayak trompet atau saxophone gitu. Diiring sama alat musik ya. Udah khas banget gitu ya untuk lagu kebangsaan. Wow, ini udah pas merdeka apanya? 2020 tuh, Stadion Merdeka. Berarti mungkin di stadion itu juga mungkin terasa ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Gede banget ya. Aduh, wow, udah banget. Dataran Merdeka. Merdeka. Merdeka collaboration film by Skyran. And Malaysia Journalist Community. Wah. Selangor. Allah, cantik banget ya burungnya. Kayaknya yang ngambil video ini terlihat banget ya. Iya. Skyran. Editnya pun kayak merasa kayak terlihat banget. Pahang, Taman Negara. Wah ini jembatan keren Pulau banget. Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ih, jembatannya gitu-gitu dong. Kayak berasa nonton Disney gitu gak sih? Padahal ini asli ya kan? Suara Erni gak sih? Lagu yang kemarin iya. Terakhir kan? Enggak, maksudnya suaranya suara Erni bukan? Bisa jadi? Gila, apa kan?
Ini baru pertama kali kita lihat nih. Yang tadi. Ini udah nih, ini udah pernah kita lihat. Aku belum pernah lihat, perasaan ini. Aku belum pernah Dini. Ini belum juga. Jembatan Sungai Perak. Terengganu. Enggak, indah banget ya. Al-Qur'an. Oh, ya ya ya. Satu satu hati. Ipoh, oh ini yang kemarin nih ada juga Ipoh. Keren banget ya. Cantik loh tuh. Tuh sawahnya aja rapi gitu kan. Menunjang pulang lihat langit malah ya. Awan. Oh, awan ya. Awan. Nah, ini yang pernah kita lihat nih. Kayak ini berbentuk bunga gitu tuh, iya kan? Nah, ini juga udah pernah kita. Suara dari Tunku Abdul Rahman. Mungkin ini kayak ada kayak kita kan protokol. Iya. Yeah. Mungkin ini dari ciri khas proklamasi. Dari, proklamasi. Ya, proklamasi. Mungkin ciri khas Malaysia itu yeah mungkin. Sama. Sama. Tentulah ada juga. Masih proklamasi juga. Iyalah pasti. Iya. Yeah. Thank you to all Skyland Runners friends around the world. You rock. Paling suka kalau lihat udah malam kayak gini. Warna-warni ya. Iya. You guys are great. Thank you Malaysia. Let's make it. Baru pertama kali kita lihat dari sudut atas, seperti iya, ini. Dari atas juga. Wah. Wow. Parah-parah. Selamat Hari Kebangsaan. Itu kan benar, Eni Zakri.
gimana deh menurutmu? Aduh, nggak usah berkata-kata, cantik okay. banget. Iya, cantik banget. Terus aduh, dari awal video, dari jadi awal buat merinding. Iya, sampai akhir itu nggak ada menurutku tuh itu bagus semua. Perfect gitu. Ini kan video kolaborasi ya antara Skyran dengan bersama Malaysia Droners Community ya kalau nggak salah. Di awal-awal kayak ada musik Disney-Disney gitu ya kan, keren banget. Terus dia menceritakan kisah zaman-zaman dahulu, terus baru zaman disambung dengan suara Ernie Zakri, ternyata khas banget sampai teringat. Khususnya aku ya, aku langsung ngeh kalau itu tuh suara Ernie Zakri. Terus masih ada ya ternyata beberapa yang sudut yang belum pernah lihat. Yang pernah lihat, ternyata dan banyak juga ya. Malaysia 63, congratulations. Merdeka. Merdeka, selamat hari kebangsaan. Kita juga gak tahu mau ngomong apa karena sudah sering kali kita ungkapkan bahwa ya, kita itu takjub dengan Malaysia. You are doing great. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.